Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teruntuk buat saudaraku semua pecinta channel JAA Terapi Rajo Mangkuto Alam, semoga disehat sempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya, benar-benar sembuh mutlak, dikucurkan rezeki sederas-derasnya dari berbagai penjuru alam, diindahkan segala inginnya, dimudahkan segala langkahnya. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semua, pada kesempatan ini saya mau mengijazahkan sebuah keilmuan Melayu yang sangat luar biasa. Keilmuan Melayu yang energinya sangat bagus, baik buat kerezekian, keilmuan, dan berbagai energi positif lainnya. Maka dari itu, silakan ikhlaskan roh jasadnya, ikhlaskan batinnya, sebatin sejiwa dengan saya sebagai pengijazah Rajo Mangkuto Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhanku, hamba bermohon dengan ridho, rahmat, dan maunamu, ya Rahim. Izinkan hamba mengijazahkan berbagai keilmuan di channel ini bagi saudara-saudara hamba dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun. Dan hamba bermohon, ya Karim, berikanlah kekuatan yang sangat luar biasa, semakin tajrib, semakin bermanfaat, semakin berguna akan berbagai keilmuannya, ya Allah, bagi saudara-saudara hamba yang menerima ijazahan di channel JAA Terapi Rajo Mangkuto Alam. Amin, amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semua, silakan kobil tuh di batinnya ijazan ilmu keramat Melayu Asma Samsu Komarullah, keilmuan Nabi Sulaiman, di mana seseorang yang bisa benar-benar mendalami keilmuan ini, yang benar-benar memakai keilmuan ini, maka tahta, wanita, harta akan sangat mudah beliau dapatkan. Namun demikian, setelah kita berhasil, jagalah amanah itu. Jangan sampai amanah yang tertitip malah jadi sesuatu yang bersifat negatif buat diri kita. Artinya apa? Rezeki yang didapat, jabatan yang didapat, istri yang didapat, jaga amanahnya, jaga benar-benar, pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara ini, ilmunya dapat, karomahnya dapat, istiqomahnya dapat,
dan cinta rahmat ridho Allahnya juga dapat. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah, silakan duduk sila. Ikuti apa yang saya ucapkan berikut ini. Al-Izzatulillah bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fokus dada tengahnya, ya, fokus dada tengahnya. Ikuti kalimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya samsu qamarullah, menggerakkan bayanun bayanullah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk penyelarasannya, lakukan selama, ya, lakukan selama 21 malam. Lakukan selama 21 malam dan sebelumnya harus bertawasul dulu. Ya, kalau tawasul yang wajib aja dalam keilmuan ke Rasulullah, Nabiullah Khidir, Nabiullah Sulaiman, empat malaikat Mukarrabin, Jibril, Mikail, Izrail, Israfil, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, ibu bapak dan guru-guru kita. Nah, itu tawasul yang wajib-wajib saja diambil. Tapi kalau ingin memakai tawasul jalur saya, ingin memakai tawasul jalurnya Rajo Mangkuto Alam, silakan lihat video di channel dengan judul Solawat Nurizat dan Panduan Tawasul Rajo Mangkuto Alam. Setelah tawasulnya, baca kalimahnya, ya samsu qamarullah, menggerakkan bayanun bayanullah. Pertama posisinya dada kiri, ya, dada kiri 21 kali balik. Artinya dibaca 21 kali, ya samsu qamarullah, menggerakkan bayanun bayanullah. Fokus kita itu dada kiri, seakan-akan kita bawa dalam rasa duduk di dada kiri kita, dan pejam matanya, baca di batinnya. Sesudahnya, setelah dada kiri, ya, fokus ke sulbi kita atau tulang bokong kita atau tulang ekor kita, baca 21 kali. Sesudahnya fokus ubun-ubunnya, baca 21 kali. Fokus dada tengahnya, baca 21 kali. Dan fokus pusarnya, ya, artinya titik fokus itu kita merasakan bahwa kita duduk di setiap titik fokus itu, dan di batin kita membaca kalimatnya, dan di pusarnya juga dibaca 21 kali. Dan fokus kedua telapak tangannya 21 kali. Dan fokus akan pundaknya 21 kali. Jadi benar-benar usahakan fokus semaksimal mungkin. Dan kalau yang ingin, ini khusus ya, yang ingin membuka mata batinnya, ditambah fokus antara dua alisnya atau cakra ajnanya 21 kali. Dan juga fokus kepala bagian belakangnya 21 kali. Ini khusus kalau ingin terbuka mata batinnya. Kalau enggak, cukup yang tadi aja. Berarti yang antara dua alis dan kepala belakang tidak dilakukan. Setelah melakukan selama 21 malam, tinggal ke depannya dibaca seikhlasnya berapa saja. Boleh sehabis sholat atau sambil berkendaraan dan lain sebagainya. Dan perlu saudaraku ketahui, keilmuan asma syamsu qamarullah, ya,
bukan keilmuan sembarangan. Siapa yang mengamalkan keilmuan Nabi Sulaiman yang ini, maka perjalanan saudaraku, hidup saudaraku akan berubah drastis, sangat luar biasa. Contoh mungkin lagi berkendaraan bawa motor, tahu-tahu mendung atau awannya mau hujan, dengan saudaraku membaca kalimat tadi, insya Allah hujan tak akan membasahi saudaraku. Artinya apa? Hujan akan tertahan sehingga saudaraku bisa lewat dulu baru hujannya turun. Atau mungkin ada terjadi kekecelakaan dan segala macamnya, na'udzubillahi min zalik, dan saudaraku pengamal asma ini, saudaraku akan otomatis diselamatkan oleh Allah dengan melalui karomah keilmuan Nabi Sulaimannya, artinya dengan iradat Allah. Dan dalam kerezekian, dan ini yang harus kita benar-benar pahami, dalam kerezekian asma Samsu Qamarullah sangat luar biasa. Silakan dicoba, silakan didalami, selami, pertajam, sehingga kerezekian saudaraku benar-benar sangat luar biasa. Tahlukan dunia ini untuk mendapatkan ridho di akhirat kelak. Lakukan rukun Islam yang 5, baru kita bicara tentang akhirat. Artinya apa? Dunia ini pakaian. Pakai pakaiannya selayaknya, dan akhirat itu jalan menuju mati. Maka semoga dengan keilmuan ini, dunia kejadi pakaian, akhirat jalan menuju mati. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Dan kalau untuk memakai di saat terdesak, sama dengan asma-asma lain. Contoh lagi butuh apa, atau lagi manggil pelanggan, buka toko pagi-pagi, tinggal, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhan, ku datangkan anak sidang manusia dari 4 penjuru alam, ya Allah, untuk datang belanja ke toko aku. Amin, amin, Allahumma amin. Baca kalimatnya, ya Samsu Qamarullah, menggerakkan bayanun bayanullah, fokus dada tengahnya. Ya Samsu Qamarullah, menggerakkan bayanun bayanullah, baca hingga 21 kali. Atau mungkin saudaraku lagi melakukan pembersihan, pengobatan orang kesurupan dan segala macamnya, tinggal, ya Allah, beri hamba kekuatan penyembuhan penyakit ini, atau mencabut kenapa orang ini kesurupan, pegang ubun-ubun orang itu, fokus telapak tangannya, baca, ya Syamsu Qamarullah, menggerakkan bayanun bayanullah. Atau mau mandiin seseorang, jadi bacakan ke airnya, ya Allah, ya Rahman, izinkan hamba melalui air ini memiliki energi yang sangat luar biasa untuk penyembuhan orang tersebut. Maka baca kalimatnya 21 balik. Dan kalau agar pelanggan yang datang belanja ke warung saudaraku benar-benar nurut harganya dengan saudaraku, tapi harga yang wajar, ya, baca kelima fokus mata saudaraku, maka cahaya Samsu Qamarullah akan bikin orang tersebut semakin kangen untuk belanja ke tempat saudaraku. Dan sambil dagang, baca kelimanya di hati sebanyak mungkin saja. Sambil dagang, sambil kerja, maka nantinya sesuatu yang sangat luar biasa bakal terjadi buat saudaraku. Saya Rajo Mangkuto Alam. Salam satu batin, satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.